Jenazah tiba di rumah duka Ayu Ting Ting. Sederet artis dangdut berdatangan melayat. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diampuni seluruh kesalahannya serta diterima semua amal ibadahnya oleh Allah. Semoga kamu dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan langkah awal dari kehidupan yang abadi di akhirat. Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik di sisinya. Sehebat apapun kau rasa profesimu, tidak ada yang istimewa. Kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Ayu Rosmalina atau yang lebih dikenal sebagai Ayu Ting Ting adalah wanita kelahiran Depok, Jawa Barat, 20 Juni 1992. Dia merupakan anak sulung dari pasangan Abdul Razak dan Umi Kalsum. Sejak kecil, saat usia 4 tahun, Ayu sudah mengenal lagu dangdut. Ia sudah dicekoki lagu-lagu dangdut oleh keluarganya. Bukan sekedar hobi, tapi berkarir lewat lagu-lagu dangdut. Baru-baru ini Ayu Ting Ting sampaikan kabar duka. Pasalnya, sang paman yang bernama Kapten Infanteri Kardi telah meninggal dunia pada hari Jumat. Kabar duka tersebut disampaikan Ayu Ting Ting melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Ayu Ting Ting mengungkapkan rasa kehilangan sosok yang berjasa bagi keluarga Ayu Ting Ting. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah lebih sayang Om, dan di hari Jumat kemarin Allah memanggil Om. Surga Allah menanti Om ya, amin. Selamat jalan Omku tersayang. Semoga Allah menerima semua amal ibadah dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis Ayu Ting Ting. Salah satu kerabat Ayu Ting Ting juga mengatakan jika pamannya itu selalu membantu mengatasi masalah yang dihadapi Ayu dan keluarganya. Postingan Ayu Ting Ting langsung dibanjiri ucapan bela sungkawa dari netizen. Mereka turut berduka cita dan mendoakan paman Ayu agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.